Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar bagaimana cara memaksimalkan penghasilan untuk bisnis pemula. Salah satu meningkatnya penghasilan dari seorang pemula bisnis yaitu dengan pelayanannya. Dan saat ini untuk pelayanan yang maksimal itu dibutuhkan banyak sekali sumber daya seperti admin media sosial. Dan kali ini di depan Anda saat ini ada salah satu software yang bisa membantu para pebisnis pemula itu untuk mengurangi modal yang dikeluarkan. Dan aplikasi ini tuh gratis. Jadi cara kerjanya itu dengan cara membalas pesan yang ada di berbagai media sosial. Cukup dengan membeli aplikasi ini atau apabila yang gratis sudah cukup ya gratis. Kalau yang ingin tanpa iklan ketika buka aplikasi softwarenya ini ya cukup dengan harga Rp60.000 saja sudah cukup. Banyak sekali fiturnya yang dihadirkan. Itu sejenis dengan chatbot, nanti ketika kita, contohnya saja di aplikasi WhatsApp ya, kita coba klik gitu, nanti akan muncul tulisan yang di sini. Tergantung yang kita tulis sini, biasanya sih selamat datang di toko bla bla bla, dan di situ nanti ada, dapat kita tambahkan menu-menu 1-10 atau 1-5, terserah Anda. Dan fiturnya apa saja seperti alamat toko atau situs resminya apa atau bagaimana cara pembayarannya tinggal kita pilih dan kita munculkan angka 1, kita ketik angka 1 akan muncul menu yang kita inginkan. Dan ini pesan software ini bisa melayani beberapa customer sekaligus. Lebih cepat dibandingkan menggunakan admin konvensional yang dikerjakan oleh manusia. Dan tanpa perlu pusing dan tanpa perlu modal yang tinggi tentunya. Dan ini sudah 5 million usernya. Bisa kita lihat di Play Store sini yang menginstal juga. Segitu juga. Dan harganya tadi Rp66.000, cukup murah sekali. Apabila ingin tanpa iklan, kalau mau yang gratis ya harus ada iklannya. Dan komennya sih cukup positif semua. Dan hampir mendekati 5 ratingnya, 4,4. Di sini para penggunanya cukup puas menggunakannya. Banyak sekali yang dapat kita pilih. Cukup di Play Store kita download Watch Auto. Dan kita sambungkan ke WhatsApp kita yang ingin digunakan. Dan ini fitur-fiturnya. Itu saja fitur pembalas pesan chatbot. Dan tersedia dalam 22 bahasa. Ada Inggris, Portugis, Spanyol, Bahasa Indonesia, Prancis, Melayu, Jerman, Itali, Belanda, Romana, kalian dan yang lain-lainnya. Dan untuk aplikasi yang disebut banyak sekali, ada aplikasi WhatsApp sesuai dengan namanya Watch Auto, ada WhatsApp Business, ada Facebook Messenger, ada Signal, ada Instagram untuk membalas DM di Instagram, dan Twitter, Messenger Live, Telegram, LinkedIn, FB Page Manager. Dan cukup dengan aplikasi ini, semua aplikasi ini bisa di handle sekaligus. Dan bagaimana chatbot ini bisa begitu canggih ya, menggunakan artificial intelligence. Dan untuk pesan-pesannya itu sudah akan tersimpan di cloud integration. Jadi
pesan tadi itu ada backupnya juga itu, apabila hilang pesan di handphone akan masih ada backupannya dan bisa juga terhubung dengan Google Sheet jika kita pairingkan. Dan desainnya pun sangat mudah sekali dan ramah untuk digunakan. Dan powerful statistik. Di sini akan ada reporting dan bisa monitor dan analisa chatbot message-nya. Dan ini untuk yang gratisnya ada iklannya, untuk yang premium fiturnya hanya membayar 60 ribuan. Dan itu sekali beli ya, bisa untuk selamanya. Di sini bedanya cuma di iklan saja sih. Untuk pricingnya. Untuk yang gratis yang ini, untuk yang premium plan-nya 5 dolar, hampir 6 dolaran. Dan sama-sama unlimited message-nya. Dan support apps-nya banyak tadi. Bisa ada di sini list-nya, ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, dan lain-lainnya. Dan ada custom-nya, custom display-nya. Sesuai dengan yang kita butuhkan, ada welcome message-nya. Ada basic statistic report, dan biasanya cuma di sini ads free-nya, sama cloud backup, cloud integration, artificial intelligence, automatic turn on specific day and time. Untuk fitur yang ini, cukup dengan membayar 60.000, bisa kita turn on-kan chatbot otomatisnya. Jadi, misal kantor kita buka pada hari Senin sampai Sabtu atau Jumat, ya chatbot itu hanya melayani pada hari-hari itu saja, dan pada hari libur tidak membalas. Bisa juga ada driving mode. Bisa merespon otomatis ketika menyetir, dan automatic split seat sync. Dan ada advanced statistic report. Namun yang gratis juga sudah dapat tadi, basic statistic report-nya. Dan cukup memuaskan reviewnya di Play Store. Bisa kalian coba dan unduh untuk yang gratis dulu. Apabila yang gratis cukup memuaskan dan ingin fitur yang premiumnya, bisa dibeli seharga Rp60.000. Dan cukup sekian informasi yang saya bagikan pada kali ini. Apabila bermanfaat atau ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan di kolom komentar. Dan apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.